فالمجاز في الإسناد هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لملابستين ما كرينتين ما نياتين أن إرادة الإسناد إلى ما هو له. Maka bermula majas pada isnad, dianya majas pada isnad itu mengisnadkan fi'il atau mengisnadkan barang pada maknanya fi'il kepada selain barang. Yang bermula dianya fi'il atau ma fi ma'nahu itu baginya barang. Karena mula basah beserta karinah yang menegah ianya karinah daripada mengiradah isnad kepada barang yang bermula dianya fi'il atau ma fi ma'nahu itu baginya barang. Majas ada dua macam. Pertama, majas lughawi beserta dua pembahagiannya, yaitu majas lughawi yang mufrad dan majas lughawi yang murakab. Yang kedua, majas isnadi. Majas isnadi adalah mengisnadkan fi'il kepada bukan musnad ilih yang hakiki atau mengisnadkan kalimat yang memuat makna yang dimuat oleh fi'il kepada bukan musnad ilih yang hakiki, di mana pengisnatan yang bukan kepada isnat yang hakiki ini limulabasatin karena ada keterkaitan di antara musnad yang hakiki dengan musnad yang bukan hakiki ini. Beserta ada karinah yang bisa memastikan bahwa tidak mungkin pada pengisnatan ini adalah mengiradah kepada isnad yang hakiki. Fal majazu fil isnadi khabarian kana au insya'ian. Maka bermula majaz pada isnad itu khabari, ada ianya isnad atau itu insya'i. Majaz pada isnad ada dua macam. Yang pertama, majaz pada isnad yang khabari, dan yang kedua, majaz isnad yang insya'i. Maka majaz pada isnad itu bisa terjadi pada isnad yang khabari dan juga bisa terjadi pada isnad yang insya'i. Isnad yang khabari adalah isnad yang memberikan faedah yang yahsunu sukut, di mana si mukhatab tidak lagi berada dalam kebingungan, dia telah mendapatkan informasi yang sempurna. Dan isnad yang insya'i adalah isnad yang memberi faedah dengan faedah yang layah sunu sukut, faedah yang tidak sempurna sehingga si mukhatab masih berada dalam kebingungan, tidak mendapatkan informasi yang sempurna. Dari kedua macam isnad tersebut bisa terjadi
Najasy. Pada isnad yang khabari bisa terjadi majas, dan pada isnad yang insya'i juga bisa terjadi majas. Wa isnadul fi'ali au isnadu ma fi ma'nahu ay ma'nal fi'alil asliyi wa wal hadsu. Li'annahu huwallazi dalla 'alaihi jawharul lafdhi duna syamani. Dianya majas pada isnad itu mengisnadkan fi'il. Jadi model yang pertama, majas isnad itu mengisnad fi'il kepada bukan musnad ilih yang sebenarnya. Au isnadu ma fi ma'nahu. Model yang kedua daripada majas isnad adalah mengisnadkan kalimat selain fi'il kepada yang memuat makna seperti yang dimuat oleh fi'il. Kepada bukan musnad ilih yang hakiki. Yang dimaksud dengan makna fi'il, fi ma'nahu, kalimat yang semakna dengan fi'il, adalah makna fi'il yang asli. Maka yang dimaksud dengan kalimat yang semakna dengan fi'il adalah kalimat-kalimat yang memuat makna yang memuat makna asli yang dimuat oleh fi'il. Wawal hadesu. Dan bermula dianya makna asli itu hadesu, peristiwa. Makna yang dimuat oleh sebuah kalimat fi'il ada dua macam. Ada makna yang asli dan ada makna yang bukan asli. Makna asli yang dimuat oleh sebuah kalimat fi'il adalah al-hadusu, peristiwa. Makna bukan asli yang dimuat oleh sebuah kalimat fi'il adalah masa yang ditunjuki oleh bentuk fi'il tersebut. Fi'il madhi menunjukkan kepada waktu yang telah lalu. Fi'il mudhari menunjukkan kepada waktu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi yang dimaksud dengan makna fi'il adalah makna yang asli, yaitu hadusu, peristiwanya. Maka dalam contoh baraba, susunan huruf dari bat, ra dan ba, dia memiliki dua makna. Yang pertama makna yang asli. Makna yang asli adalah hadesu, peristiwa memukul yang termuat dalam kata baraba telah memukul. Peristiwa pukul. Yang kedua makna zamaniyah atau makna masa. Dengan susunan kata baraba menunjukkan peristiwa itu telah berlalu. Jadi makna asli daripada baraba adalah peristiwa memukul. Yang makna asli daripada daraba, yaitu makna memukul, ini akan tetap ada ketika bina atau bentuk daripada kalimat itu diubah. Misalnya dari daraba diubah menjadi yadribu, telah memukul menjadi yang sedang memukul atau yang akan dipukul. Walaupun zamannya telah berubah,
Tapi peristiwa pukulnya tetap ada. Telah memukul, sedang memukul, akan memukul. Demikian pula ketika diubah menjadi isim fa'il yang memukul. Diubah menjadi isim maf'ul yang dipukul. Peristiwa pukulnya tetap ada. Peristiwa pukul inilah yang dimaksud dengan makna fi'il yang asli. Jadi kalimat lain yang semakna dengan fi'il adalah kalimat-kalimat yang memuat makna asli daripada fi'il. Memuat makna peristiwa yang terkandung di dalam sebuah fi'il. Maka semua tasrifnya pasti mengandung makna yang terkandung dalam fi'il. Maka semua tasrif daripada fi'il tersebut ini termasuk dalam ma fi ma'nahu. Kenapa yang dimaksud dengan makna fi'il adalah makna fi'il yang asli, yaitu peristiwanya, bukan masanya. Li'annahu huwallazi dalla alaihi jauharul lafzi dunal zamani. Karena bahwa sungguhnya peristiwa, dianya peristiwa. Itulah alladhi, yang menunjuki atasnya alladhi oleh bentuk lafad ketiadaan zaman. Karena gabungan daripada huruf ba, ra, dan ba, dia menunjukkan kepada peristiwa memukul. Tidak menunjukkan kepada masa terjadinya pukul. Masa terjadinya pukul itu ditunjukkan oleh bentuk kalimat. Jikalau bentuknya bentuk fi'il madhi, dia menunjukkan kepada masa yang telah lalu. Jikalau bentuknya fi'il mudhari', dia menunjukkan kepada masa yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jikalau berbentuk isim fa'il, dia menunjukkan kepada pelaku. Jikalau berbentuk isim maf'ul, dia menunjukkan kepada penderita. Dan seterusnya. Maka, makna yang asli yang tetap ada bagaimanapun bentuknya kalimat adalah peristiwanya. Kalau dalam contoh, bat, ra, dan ba adalah peristiwa pukulnya. Maka makna asli itu tidak menunjukkan kepada masa. Yang menunjukkan kepada masa itu adalah binaul kalimah atau bentuk kalimat. Wazalika, dan bermula demikian. Kalimat yang semakna dengan fi'il, kalimat yang memuat makna asli yang dimuat oleh fi'il, itu seperti masdar. Dari daraba menjadi darban. Dalam daraba ada peristiwa memukul. Dalam darban juga ada peristiwa memukul. Dan isim fa'il, daribun. Dalam daraba ada peristiwa memukul. Dalam yang memukul juga ada peristiwa memukul. Dan isim maf'ul. Dan sifat musyabbahah. Dan isim tafdil. Dan daraf. Dan jar. Dan majrur. Ila ghairi ma ay ila ghairi syai'in, kepada selain barang, artinya kepada selain sesuatu. Yang bermula dianya fi'il atau barang pada maknanya fi'il, lahu itu beginya, artinya li zalika syai', bagi demikian sesuatu, artinya kepada selain barang yang bermula haknya fi'il atau barang yang semakna dengannya fi'il, itu diisnadkan akan dianya fi'il atau ma fi ma'nahu, baginya barang. Majaz isnad, mengisnadkan fi'il atau mengisnadkan kalimat yang semakna dengan fi'il kepada bukan musnad ilih yang hakiki. Bukan kepada musnad ilih yang memang dia memiliki hubungan khusus dengan musnad tersebut. Ini yang dimaksud ila ghairi ma huwalah. Limulabasatin, karena ada mulabasah. Muta'alikun bi isnadin, bermula dianya li mulabasatin, itu muta'alak dengan isnad. Li huruf jarnya muta'alak dengan
isnad muta'alak kepada isnad fil isnadi wa isnadul fi'li wa isnadul fi'li bermula dianya majas pada isnad itu mengisnadkan fi'il li mulabasatin muta'alaknya kepada isnadu maka maknanya kenapa diisnad li mulabasatin karena ada mulabasah ai isnadu mazukira liajli mulabasatin ai ta'alluqu bainal musnadi wa zalikal ghairi allazi usnida ilayhi yushabihu ta'aluqahu bima huwa lahu fi mutlaqit ta'aluqi yani annal fi'ala au ma fi ma'nahul mabni lil fa'ili haqquhu ay yusnada ilal fa'ilil allazi qama bihil fi'lu wattasafa huwa bihi indal mutakallimi fid dhahiri. Artinya bermula isnad mazukir itu karena mulabasah. Ini maksud li mulabasatin muta'alak dengan isnad. Maksudnya mengisnadkan fi'il kepada bukan musnad ilih yang sebenarnya bukan asal isnad, bukan isnad yang tidak terprogram, tapi memang isnad itu karena ada mulabasah keterkaitan antara musnad ilih yang sebenarnya dengan musnad ilih yang majazi ini. Artinya bermula ta'aluk di antara musnad dan demikian ghair alladhi yang diisnadkan akan dianya musnad kepadanya ghair itu menyerupai ianya ghair akan ta'luknya fi'il dengan barang yang bermula dianya fi'il beginya barang di mana serupa pada mutlak ta'luk. Jadi maksud dengan mulabasah hubungan di antara musnad dengan musnad ilih yang sekarang bukan isnad ilih yang hakiki memiliki kesamaan dengan hubungan musnad kepada musnad ilih yang hakiki keserupaannya fi mutlaqit ta'aluki pada mutlak ta'aluk pada punya hubungan secara umum bukan punya hubungan secara khusus misalnya fi'il itu punya hubungan dengan pelaku dan punya hubungan dengan penderita sebuah peristiwa itu ada kaitannya dengan pelaku dan ada kaitannya dengan penderita. Hubungan antara peristiwa dengan pelaku dan hubungan peristiwa dengan penderita ini disebut dengan hubungan yang mutlak. Ketika bentuk fi'il itu berupa fi'il bina ma'ruf, maka hubungannya dengan fa'il selain memiliki hubungan yang mutlak, yang umum juga memiliki hubungan yang khusus. Maka hubungan yang khusus ini dimaksud dengan ma'walah. Maka dikala fi'il diisnadkan kepada bukan musnad ilih yang punya hubungan khusus, tapi diisnadkan kepada musnad ilih yang tidak punya hubungan khusus, secara majazi ini sah, ini boleh, karena memang ada keserupaan antara musnad ilih yang hakiki dengan musnad ilih yang bukan hakiki, yaitu keserupaan sama-sama memiliki hubungan yang umum dengan musnad. Di musnad ilih yang hakiki punya hubungan yang umum dengan musnad, musnad ilih yang majazi juga punya hubungan yang umum dengan
musnad. Bedanya kalau musnad ilaih yang hakiki selain memiliki makna hubungan yang mutlak juga memiliki hubungan yang khusus. Sedangkan musnad ilaih yang majazi hanya memiliki hubungan yang umum, tidak memiliki hubungan yang khusus. Ini maksud fi mutlaqit ta'aluki. Yakni menghendaki ianya bahwa sungguh fi'il atau barang pada maknanya fi'il yang dibina bagi fa'il. Bermula haknya fi'il itu bahwa diisnadkan akan dianya fi'il kepada fa'il. Fa'il allazi yang berada padanya fi'il oleh padanya fa'il oleh fi'il dan bersifatlah dianya fa'il dengannya fi'il. Indal mutakallimi sisi si mutakallim fit dhahir. Faiza maka apabila usnida ila ghairil fa'ili min maf'ulin au masdarin au darfin likaunihi mulabisan lahu yakunu isnadu zalikal fi'ali lisalikal ghairi li lil mulabasati majazan. Maka apabila diisnadkan akan dianya fi'il yang dibina bagi fa'il kepada bukan fa'il daripada maf'ul atau masdar atau dharaf karena keadaannya tiap-tiap itu mulabisan ada keterkaitan baginya fa'il niscaya adalah isnad demikian fi'il bagi demikian ghair baik maf'ul masdar dharaf dan lain-lain lil mulabasati karena ada keterkaitan majazan itu majaz. Maksudnya fi'il atau kalimat yang semakna dengan fi'il yang binanya bina lil fa'ili fi'il ma'ruf. Musnad ilaih yang hakiki, musnad ilaih yang fi'il ma'ruf itu punya hubungan umum dan punya hubungan khusus dengannya adalah al-fa'il. Di mana fa'il itu, di mana fi'il itu berada pada fa'il tersebut dan fa'il tersebut bersifat dengan fi'il tersebut. Maka apabila ketika fi'il yang dibina ma'ruf, fi'il bina ma'ruf diisnadkan kepada bukan fa'il, tapi diisnadkan kepada musnad ilih lain yang punya hubungan dengan musnad secara umum, punya hubungan dengan fi'il bina ma'ruf itu secara umum, akan tetapi tidak memiliki hubungan khusus. Misalnya, diisnad kepada maf'ul, atau diisnad kepada masdar, atau diisnad kepada dharaf, karena memang ada keterkaitan, yaitu sama-sama punya ta'aluk yang umum, maka isnad semacam ini dinamakan dengan najas. Wa kazal fi'alu al-mabniyu lil-maf'uli. Hakuhu ayusnada lil maf'uli bihi au majara majrahu fa iza usnida li ghairihi kal fa'ili li shibhihi fil mulabasati yakunul isnadu majazan. Dan bermula demikian itu fi'il yang dibina akan dianya fi'il bagi maf'ul itu bermula haknya fi'il yang dibina bagi maf'ul itu bahwa disnadkan akan dianya fi'il bagi maf'ul bih atau bagi barang yang berlaku ianya barang pada tempat berlakunya maf'ul bih. Maka apabila diisnadkan akan dianya fi'il yang bina bagi maf'ul bagi selainnya maf'ul bih seperti diisnad kepada fa'il karena serupanya fa'il pada mulabasah sama-sama punya hubungan yang mutlak adalah isnad itu majaz. Jadi sebagaimana pada fi'il yang ma'ruf yang hakikat isnadnya adalah kepada fa'il,
ketika diisnadkan kepada bukan fa'il, ini majaz. Demikian pula fi'il yang dibina bagi majhul. Musnad ilih yang hakikinya adalah maf'ul bih atau yang semakna dengan maf'ul bih, ketika diisnadkan kepada bukan maf'ul bih, misalnya diisnadkan kepada fa'il, di mana isnad itu karena ada mulabasah, ada hubungan mutlak antara musnad dan musnad ilih yang bukan hakiki tersebut, isnad semacam ini dinamakan dengan majaz. Ma'a karinatin, maniatin, beserta ada karinah yang menegah ianya karinah daripada ai sarifatin, artinya yang memalingkan ianya karinah an iradatil isnadi, daripada mengiradah isnad ila ma huwalah, pada barang yang bermula dianya fi'il atau yang semakna dengan fi'il itu baginya barang, dan bermula dianya itu, dan bermula dianya ma huwalah itu isnad yang hakiki, seperti mengisnadkan kepada fa'il pada barang yang dibina akan fi'il baginya fa'il. Isnad fi'il kepada bukan musnad ilih yang hakiki baru bisa dikategorikan sebagai majaz selain ada mulabasah, ada keterkaitan antara musnad hakiki dengan musnad yang baru, juga ma'a karinatin mesti ada karinah yang karinah tersebut bisa memastikan bahwa tidak mungkin dalam isnad ini disnadkan kepada isnad yang hakiki. Contohnya isnad kepada fa'il pada fi'il yang dibina bagi fa'il, ini contoh isnad yang hakiki. Fi'il yang dibina bagi fa'il disnadkan kepada fa'il. Fi'il yang dibina bagi maf'ul disnadkan kepada maf'ul. Ini isnad yang hakiki. Jadi ada karinah yang bisa memastikan bahwa tidak mungkin di sini disnadkan kepada isnad yang hakiki. Nahu bermula demikian itu sumpama daraba Zaidun amran wa ila maf'uli bima bunial fi'alullah nau duriba amrun fa inna daribiyata li zaidin hakikatan wal mazrubiyat fa inna daribiyata li zaidin hakikatun wal mazrubiyata li amrin hakikatun. Contoh yang isnad hakiki pada fi'il yang dibina bagi fa'il, bina ma'ruf, daraba Zaidun amran, telah memukul oleh si Zaid akan si Umar. Daraba fi'il ma'ruf yang menjadi musnad ilihnya adalah Zaidun sebagai pelaku, maka isnad semacam ini dinamakan dengan isnad yang hakiki. Dan kepada maf'ul pada barang yang dibina akan dia, yang dibina akan fi'il baginya maf'ul, isnad yang hakiki juga pada mengisnadkan fi'il majhul kepada maf'ul. Nahu bermula demikian itu sumpama duriba amrun telah dipukul akan si Umar. Duriba fi'il ma'ruf, kemudian amrun merupakan maf'ul bih, dikala duriba sebagai fi'il majhul diisnadkan kepada amrun sebagai maf'ul bih, ini adalah isnad yang hakiki. Kenapa? Maka karena bersungguh daribiyah, sifat yang memukul bagi si Zaid, hakikatun itu hakikat, wal madrubiyata dan sifat yang dipukul bagi si Umar itu hakikat, karena memang si Zaid itu sebagai pelaku pada peristiwa pemukulan dan si Umar itu adalah penderita pada peristiwa pemukulan. Maka dikala memukul itu diisnadkan kepada Zaidun dan yang dipukul itu diisnadkan kepada Amrun, maka pengisnadan di sini adalah isnad kepada musnad ilih yang hakiki, maka isnadnya disebut dengan isnad yang hakiki. Fa kharaja biqaulihi ila ghairi ma huwa la isnadul hakikiyu,
maka keluar dengan katanya musannif kepada selain barang yang bermula dianya musnad. Itu beginya barang oleh apa keluar oleh isnad yang hakiki. Ta'rif isnad yang majazi mengisnadkan fi'il atau yang semakna kepada yang semakna dengan fi'il kepada ghairi ma huwalah. Maka kata ila ghairi ma huwalah dalam ta'rif ini mengeluarkan isnad yang hakiki. Karena isnad yang hakiki itu mengisnadkan fi'il atau yang semakna dengan fi'il kepada mahwalah. Maqaulil mu'mini, seperti kata orang mukmin. Ini contoh isnad yang hakiki. Amatallahu al-baqala, telah menumbuhkan oleh Allah akan tumbuhan, akan sayuran. Dan seumpama telah memukul oleh si Zaid akan si Umar. Jadi mengisnadkan ambat, imbat kepada Allah yang dilakukan isnad itu oleh orang mukmin, bisa dipastikan ini adalah isnad yang hakiki, karena memang secara hakikat yang mengimbat itu Allah. Dan orang yang berkata, karena dia orang mukmin, juga meyakini bahwa yang mengimbat itu Allah. Maka di sini isnadnya sesuai dengan hakikat dan sesuai dengan fi'l dhahiri seperti disebutkan di atas, sesuai dengan dhahir keadaan si mukmin. Dan seumpama daraba Zaidun amran, telah memukul oleh Zaid akan si Umar, ini isnad yang hakiki. Wa bi qawlihi, dan keluar dengan katanya musannif li mulabasatin ma la mulabasata bainahu wa bainal musnadi ilaihi fa innahu la yasihu isnaduhu ilaihi liannahu kal hasyan. Dan keluar dengan katanya musannif li mulabasatin, karena ada keterkaitan antara musnad hakiki dan musnad yang majazi. Oleh apa keluar? Oleh barang yang tiada jenis mulabasah di antaranya majaz musnad, yang di antaranya musnad yang majazi dan di antara musnad ilih yang hakiki. Maka bahwa sungguhnya tidak salah mengisnadnya fi'il kepadanya musnad. Jadi mengisnadkan fi'il kepada bukan musnad yang hakiki tanpa ada keterkaitan di antara musnad ilih yang hakiki dan musnad ilih yang majazi, ini tidak sah dilakukan pengisnadan. Kenapa? Liannahu kalhasyan, karena itu, karena bahwa sungguhnya demikian itu sama seperti bermain-main. Jadi bukan pengisnadan yang sesuai dengan prosedur, bukan pengisnadan yang serius. Wa bi qawlihi ma qarinatin al-kizbu, dan wa qawlul jahili ambatar rabi'u al-baqala li'atiqadihi anna rabi'a wal mumbitu wa huwa haqiqatun kama annahu syamala qawluhu ambatallahu al-baqala li'annahu nasaba haluhu qarinatan ala annahu lam yarid dhahirahu fayakunu majazan. Dan keluar dengan katanya musannif ma'a karinatin, beserta karinah. Oleh apa keluar? Oleh al-kizibu, oleh kedustaan. Di pengisnadan kepada bukan mahwalah, bukan ada karinah yang bisa memastikan bahwa bukan dia dimaksud kepada isnad yang hakiki, ini keluar oleh pengisnadan secara dusta. Artinya orang yang mengisnad sudah menyadari bahwa isnad itu keliru, dia sengaja mengisnad kepada pengisnadan yang tidak benar tersebut. Dan juga keluar qaulul jahili, perkataan orang jahil, ambatar rabi'ul baqla, telah menumbuhkan oleh hujan akan sayur-sayuran. Ini juga tidak termasuk dalam majaz. Telah menumbuhkan oleh hujan akan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Li'atiqadihi,
karena mengiktikadnya orang jahil anna Rabi'ah wal mumbid, bahwa sungguh hujan, dianya hujan itu yang menumbuhkan. Maka bermula dianya itu hakikat. Pada majas mesti isnad itu ada karinah bahwa tidak mungkin yang dimaksud makna asli. Ini karena memang harus ada karinah yang menunjukkan bahwa tidak mungkin yang dimaksud makna asli. Ini berhubungan dengan zahir keadaan orang yang mengucapkan. Karena keadaan orang yang mengucapkan bisa menjadi karinah. Maka perkataan orang yang tidak punya pengetahuan yang sebenarnya, orang jahil, ketika dia mengisbatkan, mengisnadkan imbat kepada hujan, karena dia meyakini bahwa memang yang mengimbat itu hujan, ini bukan majas. Karena tidak ada karinah yang menunjukkan bahwa pengisnatan imbat kepada Rabi ini bukan pengisnatan yang hakiki. Karena secara zahir keadaan orang bodoh tersebut memang meyakini bahwa yang mengimbat itu adalah Rabi. Fahuwa hakikatun. Sebagaimana kama annahu syamala qauluhu. Sebagaimana bahwa sungguhnya halwasyaan. Syamala melengkapi oleh katanya orang bodoh. Ambatallahul baqla. Telah menumbuhkan oleh Allah akan sayur-sayuran. Ini termasuk dalam majaz isnadi bila diucapkan oleh orang yang tidak punya keyakinan bahwa yang mengimbat itu Allah. Karena karinah keadaan i'tiqad orang tersebut menunjukkan bahwa ketika dia mengisnadkan imbat kepada Allah, itu bukan isnad yang sesuai dengan zahiril hal karena tidak sesuai dengan i'tiqadnya. Li'annahu karena sesungguhnya demikian itu nasaba karena sesungguhnya halwasyaan nasaba menegakkan haluhu oleh keadaannya orang yang jahil, orang yang tidak meyakini bahwa Allah lah yang menumbuhkan, akan apa ditegakkan karinatan akan karina ala annahu atas bahwa sungguhnya orang yang jahil itu tidak mengiradah ia akan zahirnya isnad. Dia tidak meyakini ambat itu Allah. Fayakunu majasan, maka ada ia itu majas. Dikala dia berkeyakinan bahwa yang mengimbat itu Rabi', kemudian dia mengisnadkan imbat itu kepada Allah, sama dengan isnad itu tidak sesuai dengan yang zahir daripada iradahnya. Maka yang zahir daripada iradahnya adalah mengisnad imbat kepada Allah, ini pengisnadan secara majazi. Maka dia juga termasuk dalam majaz. Wallahu a'lam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.